Halo Tribuners, selamat sore. Saya Denzo Valevi, wartawan Tribunjabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya berada di kawasan wisata Situ Bolet. Pada hari ini saya sudah berada di Situ Bolet untuk melaporkan tentang odong-odong yang viral menyerupai kereta cepat ya Tribuners. Dan seperti inilah penampakannya untuk odong-odong kereta cepat yang ada di kawasan Situ Bolet, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk odong-odong ini masyarakat yang ingin menaikinya bisa datang ke kawasan Situ Bolet sekitar dari jam 3 sore hingga jam 9 malam ya Tribuners. Dan untuk tarifnya sendiri dari anak-anak dengan harga 5.000 dan untuk orang dewasa itu 10.000, di mana masyarakat yang naiki odong-odong ini akan keliling sekitar 3 km di kawasan Situ Bolet ya Tribuners, dengan menempuh waktu sekitar 10 menit dan bisa menampung sekitar 17 orang untuk odong-odong yang viral ini ya Tribuners. Nah, jadi seperti ini untuk penampakan dari odong-odong. Menyerupai kereta cepat ya Tribuners. Dan bagi masyarakat yang ingin naik ke odong-odong ini bisa dengan mudah dengan datang ke kawasan Situ Bolet. Dan bagi masyarakat dari luar Purwakarta pun yang sedang ingin melakukan liburan ke Purwakarta bisa turun di stasiun Purwakarta dan jalan sekitar 10 menit ya Tribuners untuk ke lokasi kawasan Situ Bolet. Seperti ini ya Tribuners, untuk berita selengkapnya nanti akan saya kabarkan di website tribunjabar.id. Saya Denzo Faivi, wartawan Tribun Jabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.